Nah, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Mas Anto Fliter, teman-teman ya. Kepada putaran sore hari ini. Ini masih beraktivitas teman-teman ya. Ini sudah jam setengah limaan, teman-teman. Dan ini jagung-jagung saya di buntal suket. Kalau yang sebelah sini sudah lumayan bersih, teman-teman ya, karena saya apa itu saya rate buat makan kambing, teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah makannya sudah lahap. Nah, ini teman-teman. Ini total sudah 7. Teman-teman ya. Du 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 du. Jiro lu. 4, 6 itu. Dan yang ini kemarin teman-teman ya, itu jam segini tuh sebenarnya tuh sudah mulai pas waktu saya kasih makan ya, jam segini sudah mulai apa ya teman-teman ya, di sana itu cuman tidur aja teman-teman ya, tiduran aja ini dua-duanya ini, oh yang baru datang. Dan malah belum jam segini ya, sebenarnya itu dari sebelum jam 4 kayak ya. Saya kasih makan pertama itu. Nah, setelah jam 5 itu saya kesini lagi. Nah, ternyata itu belum bangun juga. Saya bangunkan. Terus saya ya bingung lah, terus saya kasih makan di sana. Terus kasih. Dan akhirnya itu sudah mulai gelap, sudah mulai mau maghrib tuh baru kepikiran. Teman-teman ya, boleh kepikiran takutnya saya itu kembung atau apa gimana gitulah. Jadi intinya yaitu kembung alhamdulillah tidak, cuman kayak apa ya, teler gitulah teman-teman. Tapi pagi tadi ya sudah lahap, hari ini sore ini juga mas sudah lahap nih makannya yang dua. Sempat panik juga sih. Wah, kalau dilihat di kepalanya keluar semua teman-teman, mantap. Tinggal 1, 2, 3 sampai yang di tengah sini teman-teman, sampai di tengah sini ini kurang 3. Tadi coba lagi cari online teman-teman ya, itu ada yang posting 2 lagi, cuman saya tanyakan, saya inbox dan saya WA, ternyata sudah laku 1. Ah, nanggung laku 1. Dan ini kesibukan saya, dan ini salah satu pekerja, salah satu pekerjaan saya lah teman-teman, kesibukan istilahnya buat hiburan lah teman-teman ya. Jadi kalau dibilang pekerjaan pokok itu saya sendiri bingung teman-teman, pekerjaan pokok saya itu apa itu saya bingung. Karena pekerjaan saya itu banyak teman-teman ya. Dan ini salah satunya adalah ternak kambing teman-teman. Salah satunya ternak kambing. Ternak kambing. Ya, peternak, pedagang, petani. Terus ya itu, peternak, pedagang, petani sebenarnya. Cuman ini pertaniannya agak lumayan kacau, jadi terpending dulu pertaniannya teman-teman. Terus ya alhamdulillah sih ya, dikit-dikit ada kemasukan dari YouTube, dan ada lagi satu, ada penarikan WiFi setiap satu bulan sekali. Itu meskipun tidak seberapa tapi tetap disyukuri. Ini Mae baru mandi. Wih, baru mandi wis ayu iki lha wito lek kudu gandem apa kudu gepo wito nek aku wito gampang ngamuan heran aku model iki. Dan aku tadi tuh bikin teman-teman minuman itu di carat kecil karena cuacanya panas banget.
Ya aku jam segini biasanya mandi gue urung sih laki ngurusi wedhus tak. Tadi mau mandi ternyata mak mandi jadi saya nggak jadi terus ngurusi wedhus di atas. Masih makan. Terus sudah tembus. Apa tuh sudah tidak terus barangnya? Kira mampir nih, dulur mulanang kayak. Lihat nih cakap nona. Oke. Ki suasanane cerah banget. Ki tanahnya wis kering, teman-teman. Ki 2 hari nggak hujan, ki wis kering. Kemarin hujan, Ding. Teman-teman, kemarin malam tuh hujan, Ding. Cuma kan siangnya panas. Kemarin kan panas siangnya, cuman malamnya itu hujan. Tadi malam ya nggak hujan. Ini sudah kering lagi. Biasanya tuh kalau musim hujan, saking piye ya, saking lama nggak hujan, terus panasnya itu full. Tapi ya alhamdulillah, stok-stok rumput-rumput dan stok ramban itu banyak. Makanya nggak tak bersihkan, nggak tak makan pedos saya ngurusi. Beh nih. Makiem lu sing resik ndang. Ayo. Makiem sing resiki. Semari orang titernya yang kecamatan. Lo bener yang TPS ya sih gembereneng no kok. Suara nih ya. Kayak nih suara nih salon nih kayak. Gimana aku juga habis bikin es batu teman-teman. Es batuku tuh tinggal sedikit cuman ya di sini masih ya masih full. Untuk kulkas yang sebelah sini masih full. Cuman yang sini ini tadi itu stok baru semua ini. Nah ini yang atas ini memang saya sengaja saya kosongkan. Nanti kalau yang di bawah ini sudah jadi, saya mau mindah yang di kulkas sebelah sana teman-teman ya. Tapi ini nunggu yang ini sebelah sini jadi. Dan ini ada es kiku, kastik. Nunggu yang di sini, yang di situ jadi dulu, baru ini saya pindah. Kalau itu yang di situ belum jadi, ini dipindah. Itu meleleh teman-teman, yang sudah jadi itu kalah. Misalkan yang di sini belum habis, tapi kalau habis sudah dibelanja orang ya alhamdulillah. Apa ini kayak Farid ya? Atau sapi ya? Sapi ini apa di dalam? Tak kok sapi itu siapa? Sapi-sapi neng kandang-kandang kan? Jadi tolong sapi nih neng kandang-kandang ke? Tak sopo-sopo kono? Tahu lah. Listrikku juga sudah mau habis lagi, tinggal 21 meter lagi. 21 meter itu paling enggak semingguan. Semingguan kasih sini. Ngeblur kabari. Itu teman aku tak mengembalikan arit dulu ke dapur sana ya. Ke tempatnya terus ini karena sudah hampir jam 5 tapi mataharinya masih tinggi juga. Ini saya mau mandi ini kancing para remai. Oh enggak. Enggak di kancing teman-teman. Saya tak taruh di kene ae. Kok nabrai jagung toh apa toh Adin mau ngapain nggak kelihatan Adinnya di bawah sana teman kalau saya melihat tapi kalau di kamera nggak kelihatan. Ada orang lewat. Mbuh, sopo tapi saya nggak paham.
Oh iya, di sini juga ada telur ayamku. Telur berapa di sini? Om, bertelur tiga, teman-teman. Bertelur tiga. Jam segini belum ada yang di atas. Belum ada yang pulang. Masih cari makanan. Ayam-ayamnya. Oke teman-teman, ya segitu aja dulu vlog saya sore hari ini. Terima kasih banyak sudah support mendukung Mas Anto dan Mak Giem. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi dulu dan mandi dulu.